Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua suatu ilmu yang sangat berharga jika teman-teman mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, di sini untuk kondisinya adalah sebagai berikut. Di sini teman-teman lihat untuk tombol jaringannya ini ada tanda silang. Nah, ini bacaannya not connected. No connection air available. Nah, di sini jika kita klik yang di sini, nanti kita klik yang di change adapter setting. Jadi di sini sudah terinstal untuk wireless pada laptop ini. Ada dua, local area connection sama wireless network connection. Akan tetapi laptopnya tidak bisa membaca jaringan WiFi yang ada di sekitarnya. Padahal di sini jaringan WiFi-nya sudah saya hidupkan. Dan jika teman-teman install ulang ataupun teman-teman menghapus driver wireless-nya, itu percuma saja teman-teman. Akan tetapi saya akan memberikan nantinya tips yang berhasil. Di sini jika teman-teman melihat pada tombol keyboard, bisa teman-teman lihat biasanya kita harus menekan Fn dengan F3 ataupun yang di sebelah sini F12. Akan tetapi di sini teman-teman lihat yang namanya logo jaringan, pada papan keyboard laptop ini itu tidak ada sama sekali. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan cek satu persatu. Nah, ini teman-teman tidak ada sama sekali. Dan laptop ini khusus untuk laptop tipe Dell, tipe Windows Vista. Nah, di sini teman-teman untuk caranya, jika cara ini teman-teman lihat dan berhasil oleh teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like serta share video ini untuk dukungan bagi saya agar saya semangat membagikan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, untuk caranya kita langsung saja. Di sini pada bagian samping laptop ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada suatu tombol yang ada jaringan WiFi-nya. Yang ini kita geserkan saja ke kanan. Dan di sini kita akan cek kembali teman-teman. Kita cek kembali untuk jaringannya sudah ada teman-teman. Kita akan coba. Nah, ini sudah tampil teman-teman untuk jaringannya. Oke teman-teman, jangan lupa di-share video ini agar bermanfaat bagi orang lain.